Halo semua, ketemu lagi dengan video 42 Style Kaya. Saya menjual tas-tas Monja dari Press Kawat Korea, Kak. Saya pengiriman dari Denpasar Timur Bali, Kak ya. Jika nanti ada yang Kakak suka tas-tas yang saya sewing, saya bisa screenshot ke nomor WA yang saya sematkan, Kak ya. Dibantu share-share-nya, bantu like-nya, bantu subscribe-nya, Kak. Tadi macet, Kak. Ini saya ngejar ini karena bal saya banyak yang datang. Tuh. Ini lanjut, Kak ya. Tuh Kak, lihat, aduh cantik banget, masih mulus gini Kak. Kakak perhatikan tuh, mulus banget. Hardware minus pemakaian aja Kak ya tuh. Cakep banget tuh Kak, kulitnya. Aduh lembut. Kakak beli ini nih, ada tag-nya, ada brand-nya. Brand-nya brand Korea Kak ya. Tapi Kak, kakak beli tas ini dengan harga segitu, kakak bisa pakai ini berkali-kali, bisa sama anak cucu nanti kasih tuh. Ini kalau mau kulit soalnya ke awet 250.000, mau 250.000. Buka perhatikan. 250. Mau 250. Ini Kak Etro. Yang tahu brand Etro ya. Sudah lengkap dengan nomor serinya Etro. Bisa itu agak ini. Etro masih mulus Kak ya. Ini kayak LP Tropoli Kak ya. Ini modelnya kayak LP Tropoli. Cakep Kak, masih mulus. Etro ya, lengkap nomor serinya. Ini sebenarnya brandnya Mehong juga Kak ya. Cuma banyak yang nggak belum tahu ya. Nih. Tuh Kak, percis ya. Ini kalau mau 250, kakak bisa lihat masih mulus kulitnya, handle tuh, ya kak ya, sudah lengkap nomor seri itu, Etro lengkap nomor seri 250, yang ini sebelah situnya ya, 250. Ini kak saya dapat C0, nggak tahu nih tuh. Ininya besinya besi bakar kayak gitu Kak tuh. Di sininya pemakaian Kak C0, udah tulisan C0 ya. Besi-besinya dia minus pemakaian Kak. Ika dia ada holonya Kak, ada holo C0. Tapi dia kecil Kak ya tuh. Muat handphone aja Kak, muat handphone. Dia cuma muat handphone kecil ya. Tidak muat ini, tapi hardware-hardware dia minus pemakaian. Kalau orangnya kayaknya makainya lama sekali. Tuh. Di sini setut ininya juga C0. Ih, cakep Kak ini. Kulit asli, kecil tapi Kak, aduh. C0. Saya kasih 500.000 aja. Kak, kulitnya 500.000. Ininya pemakaian ya Kak ya. Dia besi bakar. Di sini-sininya sudah C0. C0 lengkap holo lagi, Kak. Ini kalau mau 500. 500. Aduh, Kak, saya dapat nih Tote COC. Kakak perhatikan kulitnya masih mulus ya. Dia agak berat, Kak, tuh. Kampasnya, Kak, cantik banget ini loh, Kak ya. Satu ruang tuh kakak bisa lihat tuh ya Kak, cakep banget, bersih Kak ya, lengkap kritnya. Tapi saya nggak nemu tag maintenance-nya, nggak nemu. Kakak bisa lihat bersih ya. Dia ininya zipernya ziper kulit jaket ya, ziper jaket Kak, zipernya ziper Kak jaket. Ziper jaket Kak, nanti saya ini ya yang tahu.
Aduh. Kalau zipper jaket ini agak saya agak ribet. Ini zipper jaket Kak ya. Cakep. Nanti saya ini dah. Ini kalau mau Kak cakep banget. 350. Mau 350. Zippernya zipper jaket 350. Bersih Kak. 350. Ini Brera Kak, Tote Brera. Tuh masih mulus banget ya. Lihat talinya juga masih mulus. Dalamnya bersih. Lengkap dengan tag-nya dia. Tuh, tag di sana Kak bersih banget nih. Brera. Mau Tote Brera. Dia pakai zipper. Buka keren sekali Kak. Tote Brera. Lihat Kak, perhatikan semuanya sini masih cakep banget ya. Sudut-sudut dia masih cakep. Mau Tote Brera. Keren ya. Saya kasih 185. Tidak ada sariawan, Kakak bisa lihat tuh. Mulus. 185 Tote Brera. Sudah Brera Kak, 185. Ini double M. Kakak perhatikan Kak tuh. Coklatnya ini, aduh Kak, like new banget ya. Tuh, ini, padahal dari bal, baru bokar bal nih Kak. Dia di tengah-tengah ada pengait. Tuh, dia lengkap dengan tag-nya. Sini, double M. Kak, cakep, tulisan emas lagi Kak, cinta emas. Double M. Double M Milano ya. Aduh keren banget Kak ini. Keren pakai banget tuh, anggap beli baru. Ini kalau mau 250. Kak keren banget. Murah loh, 250. Kakak perhatikan ini tuh semulus apa Kak ini? 250. Mau 250. Dalamnya pun Kak, 250. Ini Kak. Ya, di sini ada H. 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 Di setutnya ini Kak ada tulisan Hermes Paris. Itu aja isinya Kak, di dalam kayak gini. Dia ada centolan kayak gini. Keren ini Kak. Kampasnya tebel. Saya tahunya ada kan Hermes kayak gini, tapi ini saya cuma nemu kodenya itu aja ya. Di setutnya ini ada tulisan Hermes Paris. Ini nih, huruf H, huruf H. Itu aja yang saya temuin ya Kak ya. Selebihnya nggak tahu. Keren Kak. Ini kalau mau tuh. Kampasnya tebal sekali. Beragak berat nih. Ini kalau mau 250. Mau 250. Ika keren ditenteng gini nih. Tuh. Ini haha, di sini tulisannya Hermes Paris. 250. Dalamnya cakep. Ada poket tuh. 250. Kak nilon. Di sini ada kayak tuh masih aman kayak di Kepang, di luarnya isi ini lucu Kak. Ini ada brandnya dia ya, di dalamnya cuma ada minus ininya portel ya Kak ya, enggak ada tarikan zipper yang di dalam Kak ya, zipper dalam, zipper pocketnya itu ya tidak ada tarikan zipper. Kalau yang di luar sini aman. Tuh Kak cantik banget. Ini muat laptop. Muat laptop Kak, cakep kali ini. Keren ya. Ini kalau mau Kak, keren ya, 150. Nilonnya masih hitam pekat. Nih ada brandnya.
150. Minusnya cuma tarikan zipper di dalam aja, Kak. Ini Kak brandnya Exquire. Cuma di sini Kakak bisa lihat nih glossy, kayak ada bekas samar tape warna, Kak, ya tuh. Ini ada tape warna sedikit ya. Exquire macan. Dalamnya, Kak, bersih. Tapi dia samar sekali, Kak. Bayangannya samar sekali. Tuh. Ih, keren, Kak. Sebenarnya keren. Ini Kakak bisa lihat tuh. Samar ya, Kak, ya. Ini di sini ada bayangan merah apa pink nih, samar ya. Sama di ininya nih. Anggap aja gradasi. Ih, cakep kali. Exquire. Ini kalau mau saya kasih dimix sama kulit, Kak. Saya kasih 90 aja. Tuh. Dalamnya bersih. Tuh, dia 90. Dia sini ada pocket kayak tempat minum bisa tuh. Pocket-pocket 90. Kak, ini kulit asli. Di sini, Kak, Lauren. Lauren. Embosnya Lauren, ini kulit asli. Ini brand dari Lauren. Red Lauren, saudaranya Polo. Polo ini, Kak, ya. Di dalamnya sudah RL-RL tuh. Keren ini, Kak. Modelnya tenteng. Minus sudut pemakaian wajar tuh. Kakak bisa lihat nggak aneh. Tuh, masih aman ya. Lumayan aman. Dia pakainya pengait, Kak. Pengait gini ya. Ada tali untuk mengaitkan dia. Rep Lauren, Kak, saya kasih murah aja. 150. Ini sudah emboss, Kak. Ih, Kakak pakai ini udah ori ditahu dah orang. 150. Dalamnya oke. Ini, Kak, lihat tuh. Emboss Lauren, Lauren. Aduh, lucu, Kak, cantik. Ini di dalamnya ini tulisannya YS, YS kayak YXL gitu. Kak, bersih banget. Nilon tebal ini, Kak, nilon tebal. Aduh, cantik. Anggap beli baru buat kado juga oke nih. Mau 85, Kak, buat kado juga oke. Ih, cantik, Kak. Mau 85 nilonnya. Ih, berbunga-bunga. Mau 85. Buka dalamnya. 85. Ini, Kak, bahan denim. Di mik kulit asli. Ini kayaknya brandnya bagus. Saya nggak tahu. Coba Kakak searching aja ini. Dia brandnya Drop Drop. Ini, Kak, ini Drop London Solder. Kalau brand mahal ini Kakak beruntung tuh. Butuh spa ya, Kak, butuh spa. Mau butuh spa ini ya. Butuh spa. Enggak butuh spa. Tuh. Bahannya denim ya, butuh spa. Tuh, cakep nih. Kak, keren, Kak, dipakai. Ini ya. Ini brandnya, Kak, ya. Butuh spa, saya kasih, Kak, 150 aja. Mau 150. 150. Kak, yang tahu brandnya Bridge. Bridge, Kak, cantik, kecil ya. Bridge. Keren kali. Kulit asli. Masih mulus. Biasanya ini tuh. Minus pemakaian tuh. Bridge. Kakak cari tahu lah. Warnanya cantik, Kak. Biasanya kebanyakan dapatnya coklat. Tapi ini saya dapatnya warnanya ini, Kak. Tuh. Satu ruang. Bridge. Dua ruang. Ini yang tahu-tahu brand pasti tahu. Kecil sekali, Kak. Cantik ya. Ukurannya, Kak. Mau Bridge 200.000. 200.000. Kak, cakep ya. 200.000.
Tuh lengkap dengan nih tek-tekannya. 200.000. Ini COC, COC. Les Porsak, Kak. Lucu, Kak, Les Porsaknya. Masih ada cut-nya, tuh. Masih ada cut-nya Les Porsak. Masih ada kartunya dia, Kak, Les Porsak. Saya taruh di sini ya Les Porsaknya. Lengkap dengan tag-nya dia. Sini tag-nya. Tuh. Made in Vietnam. Masih ada kartunya dia, Kak, ya. Dalamnya tuh bersih. Les Porsak lengkap dengan kartunya. Ih, cantik, Kak, unik. Warnanya juga bagus, Kak. Mau Les Porsak 85. Ih, cantik banget ya. Tuh, tote Les Porsak 85. Masih ada kartu. Mulus kali ya. Tuh, bersih ya. 85. Kak, saya ada ini CO apa enggak? Sisley, Sisley. Saya ada ini tote apa-apa ya, Kak ya. Nah. Ini Kakak pakai cetek-cetek di sini. Kak, dalamnya bersih ya. Sisley lengkap dengan tag-nya dia. Sisley. Keren ini loh, Kak. Kampas di mix sama kayak kulit ya. Ini buat minggat mungkin bisa, Kak, ya. Buat minggat juga bisa, Kak, ya. Tuh. Ininya masih aman, Kak, ya. Karena baru dibongkar ini, tuh. Masih cakep, ya. Sudut aman. Sisley, Kak, ya. Kak, dia ada dua zipper. Yang satunya potel. Yang satunya masih aman, masih berplastik. Jadi nggak ngaruh karena dia ada dua ini, Kak, ya. Ih, cakep ya. Tuh. Kayak balen modelnya Sisley ini. Ih, cakep, Kak. Mau Sisley 185. Sisley-nya 185. Keren, Kak, ini unik. Sisley 185. Tuh, udah embos-embosnya. Jadi Kakak nggak usah ngasih tahu tas yang Kakak pakai, brandnya udah menunjukkan bahwa dia Sisley. Nih. Ini kulit sinte. Ininya nilon. Tote itu. Ini mainannya dia kayaknya lain ya. Warnanya beda. Dia minus tali panjang. Gak ada tali panjang. Dalamnya kayak gini. Ada satu ruang. Minus tali panjang, Kak, ya. Tuh, cakep ya. Agak besar. Ini kalau mau 75. Masih cantik ya. Mau 75. Mau di 75. Oke, Kak. Sekian dulu untuk edisi tote dan lain-lainnya. Terima kasih. Semoga ada yang Kakak suka. Selamat sore, selamat beristirahat.